Attention Seekers tadi barusan main. Main apa? Kamu nonton langsung aja, masih di rumah Ria Ricis. Saya udah hampir setahun gak kesini dan kali ini kita akan buka bareng. Kalau dulu pernah buka bareng, sahur bareng. Ini buka puasa bareng pertama di sini, di Kebagusan. Yuk ikutin saya. Udah belum sih? Udah, udah minum. Hah? Kamu udah minum? Udah. Hai guys, selamat berbuka puasa bagi Anda yang sudah ngerjain saya. Saya dibikin jantungnya mau copot. Ini hari Ramadan keberapa? 35? Ah, kelebihan om. Ramadan cuma sebulan. Dan limanya apa? Kita udah mempersiapkan buka puasa untuk om Deddy dan tim. Namanya apa kalau di sini? Ini namanya es buah Ella. Kenapa Ella? Karena Ella itu manis, jadi ini es buah manis. Lah itu kan Daud. Oh salah. Ini namanya es Daud mermaid om. Mermaid? Ya, karena bentuknya kayak mermaid. Kalau di Jawa namanya apa? Mutiara gitu ya, Pak Sunan? Mutiara air tawar. Kalau aku punya puding enak banget, kamu harus cobain. Dan tim harus cobain. Ini aku dapat dari teman-teman Acu. Puding dalgona. Jadi di sini tuh pada ngasih-ngasih makanan dan suka kita review-review dan mereka tuh kasih gratis. Jadi tiap hari aku makannya kebanyakan, jadi aku kasih-kasih aja. Tapi kamu tetap langsing ya? Oh, karena aku minum ini. Makasih om udah bridging. Makasih udah bridging jualan aku ya om. Aku minum ini biar gak gendut. Apa namanya ini? Easy Fit Slim. Wah, ini produk kamu sendiri? Iya dong. Aku harus punya dong. Beli dong satu. Oh, kalau buat om aku kasih aja. Oh, berapaan ini belinya? Oh enggak, kalau buat om gratis. Buat yang lain kalau mau ya. Cek aja di online. Di Instagramnya juga ada. Iya deh puding, jangan kira susah. Tahu dan cabe adalah pasangan yang serasi seperti aku dan kamu. Lanjut Jawa. Kamu asin, aku pedes. Tiap hari dimarahin ya pedes. Kamunya siapa? Nggak tahu siapa. Maksud lo, kalau pas kita sudah positif gitu? Enggak. Bukan, nanti gak dikasih balik lagi. Iya. Sama ini. Kan mereka harus beli tiket PP. Kalau lu gak makan kemarin tadi kamu yang masukin cabenya. Buat kamu. Kamu mulai itu sama cabe. Masukin tadi ya, kamu ampun. Masukin cabenya. Tega. Makan cake pakai cabe. Tuh lihat deh. Ke sana ya. Aisyah. Anggap. Om jangan kata kita masuk jorok itu kalau di sini om. Dapur itu emang jorok banget. Anggap aja pisang roa ya. Nah, Aries nah, pencetusnya jorok banget dong. Pencetus kejorokan di dapur ini. Pencetus. Saya gak pernah jorok. Makan ini pakai tangan dong. Batu esnya bagus banget. Ini jorok banget. Bukan itu lalu. Om tau mie goreng kan? Ada telurnya yang masih cair dalamnya. Dicocol pakai jari, dicampur ke mie, dimakan. Terus pakai piring orang digini-giniin ke tangan dia. Jijik banget. Yang di video sambil, ih, Bang Arya jorok banget. Pencetus kejorokan di rumah ini dia doang. Yang bodohnya kita ngikutin.